Saya kita akan ke rumah bunyi dia. Ya. Assalamualaikum. Hei, Bu Dina. Ada kan pendekar. Bang Lente. Mari silakan. Ya Allah, alhamdulillah. Aduh ya. Udah sangat dilepas. Iya. Lepas. Iya udah. Asik. Das nih. Iya. Maaf ya, berhenti. Ini masuknya. Dan silakan Pak. Makan dulu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lirik dari Grup Kresna. Saya mau wawancara Ibu sebagai penderita stroke ya. Dan ibunya sebagai caregiver. Wih. Caregiver keren banget ya. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Bu Widya dan Nia? Alhamdulillah baik. Maaf Bu, ada anak tuh ada berapa Bu? Tiga saya, anak tiga. Apa aja Bu, laki-laki? Laki-laki dua, perempuan satu. Oke, ya. Lalu usia Ibu dan Nia berapa tahun? Saya usia 52 tahun. 52 tahun? Ya. Aku umur 23 tahun. Oh, 23 tahun. Kamu tahun berapa ya? Apa dan apa buat ya? Meninggal tahun 2018 bulan Agustus. 2018. Oh, waktu dia masih kuliah gitu? Belum. Dia mah SMA. Oh, SMA. Oh, SMA. Oke. Ya. Ibu tahun berapa dan bulan apa terkena stroke? Saya terkena stroke tahun 2020. Oke. Di bulan Desember. Oke. Waktu itu kena jembatan atau apa? Penyumbatan. Penyumbatan. Oke. Okay. Di rumah sakit atau jauh? Kejadiannya. Kalau kejadian ininya saya di rumah. Oh, terus di rumah. Ya, berhubung waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Okay. Ya. Baru dibawa ke rumah sakit 2 hari. Oke. Okay. Ya, karena pada saat itu mama takut karena kan waktu itu lagi COVID-nya lagi tinggi. Takutnya ketika sakitnya apa masuk rumah sakit dinyatakannya COVID. Jadi itu sempat takut, tanya ketunda sampai 2 hari ya. Oke. Takut di karantina. Oh, enggak. Lagi enggak tahu doang. Oke. Saya mau nanya nih sama Ibu sama Nia ya. Pertanyaan yang ya simpel aja sih. Kan tahu dong soto Betawi tahu kan? Iya. Apa bedanya soto Betawi dengan coto Makassar? Kan coto Makassar kan benar kan? C kan? C ya, C. Kenapa disebut soto Betawi dengan coto Makassar? Bedanya apa? Bedanya C. Oh, kalau soto Betawi dengan coto, bedanya apa nih ya? Kan percuma. Ada cinta. Bukan. Oke, nyerah. Nyerah. Nyerah di awal. Kalau soto Betawi biasanya terbuat dari daging sapi. Daging sapi. Kalau coto Makassar terbuat dari daging sapi. Sapi. Sama cek. Sapi dan capi. Iya. Iya. Oke, Mbak Nia, kemana-mana selalu banget berdua sama Ibu. Oh, gitu ya. Iya. Terus kita amazing gitu. Ibu ngajarin dari kecil dari kecil. Oh gitu.
Dari kecil kita ajarin menghormati orang tua. Soal tadi kalau saling yang cowok juga kan perlu lihat kan. Kalau yang cowok cium tangan, cium ini yang kening, sukanya begitu. Betul, kalau habis pulang ke kantor atau pulang sholat Jumat gitu. Ini benar ya? Iya, benar. Wah. Dia kan suka apa ya? Suka ngasih apa? Waktu itu kayak ke museum Bank Mandiri ngeplok kayak ngupload di YouTube gitu kan. Apa ya namanya? Pokoknya gitu deh. Iya. apa ya? Videoin. Iya, ngebantu bikin video ya. Ya maksudnya saya sebagai orang yang ya termasuk baru ya, ya terima kasih. Jadi tolong dari beberapa orang ya niat pilih jauh itu ya bagus gitu. Ya makasih ya. Kalau misalkan emang video yang aku ambil bagus ya terima kasih sih. Iya. Ambil biar semua orang suka gitu mengambil video yang aku ambil gitu. Oke, ya. Itu dia kan selalu kegiatannya ibu jalan di depan atau itu juga dilihatin gimana? Oh cara video ini? Iya. Bisa. Boleh. Kita mulai dari depan. Oke. Ini lagi. Wah, carrier-nya sedang. Wih. Oh gitu ya. Oke deh. Wah, keren banget. Oke. Oh, ada tamu. Oke, ya. Makasih ya. Kira-kira Bu Widya dan Mbak Nia, ujang apa diberikan sebagai tukar yang tangguh dan bannya sebagai caregiver yang tidak banyak terhadap ibu dulu. Kalau saya mohon kepada caregiver itu supaya sadar dalam menghadapi penyakit seperti saya ini, yang menderita penyakit stroke itu biasanya itu emosinya lebih kurang stabil. Biar dia itu lebih bersabar menghadapi orang yang terdampak seperti saya sakit stroke. Dan untuk teman-teman stroke itu saya hanya bisa menghimbau pertama teman-teman harus menerima kondisi kalau kita itu sakit stroke. Karena orang sakit stroke itu tidak seperti penyakit-penyakit pada umumnya kayak penyakit misalnya flu itu kan hanya dikasih obat beberapa hari kemudian dengan tidur bisa sembuh. Kalau stroke kan tidak. Jadi
pengobatannya lebih agak lebih panjang ya. Harus pertama harus menerima dulu. Nanti untuk selanjutnya itu bisa dengan konsul dengan dokter, fisioterapi, dan jangan menyerah. Kalau dari aku ya, dari sisi caregiver tadi udah dijelasin juga sama mama, kita jangan pernah menyerah. Kita juga, kita tahu nih kita capek. Apa ya kan, pasti dari capek fisik, capek psikologis, harus hadepin, maksudnya orang stroke itu kan pasti mentalnya tuh naik turun ya, kayak roller coaster kan. Kita udah capek nih secara fisik ngebantu, ditambah kadang kita dimarahin dengan hal yang kecil, menurut kita tuh kecil, tapi itu hal yang sensitif banget kan. Jadi kita sebagai caregiver itu harus yang lebih sabar dari orang yang kita rawat gitu sih. Seperti itu. Terus emang banyak-banyakin sabar, banyak-banyakin kuat fisiknya buat ngebantu, karena kita juga apa namanya, kita nggak tahu apa yang dirasa oleh orang yang kena stroke seperti itu. Jadi apalagi kalau orang stroke udah nggak boleh jatuh kan. Jadi kita sebagai caregiver harus benar-benar wanti-wanti, jangan sampai orang itu tuh jatuh lagi gitu. Kalaupun misalkan, kan kita nggak pernah tahu ya, bisa aja kayak dia mau jatuh gitu. Kalau bisa benar-benar kayak anak kecil aja. Kalau orang, kalau anak kecil jatuh, orang tuh kan langsung begini ya. Nah kita harus gerak cepet sih, jadi kayak gitu. Jadi benar-benar mata kita boleh kemana-mana, tapi satu tujuan itu ke orang yang kena stroke, entah itu orang tua kita, suami kita, atau orang lain seperti itu. Terima kasih ya Ibu Widya, ya. Mbak Nia. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Lendri udah mau wawancarai kita berdua. Ya. Cara Swidel pernah berkata, 10% dari hidup ini tak apa yang terjadi pada dirimu. Sisanya 90% adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Terima kasih telah menyaksikan vlog ini. Jika suka, harap like, share, and subscribe teman-teman. This is Barry Stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.